The Corruption Eradication Commission has nominated itself as a guarantor for investigator Novel Baspadan in hopes he can be released from police detention. KPK Deputy Chairman Johan Budi says the anti-graft body hopes the police will consider the KPK's guarantee and that the two law enforcement institutions will continue to work in synergy. Yang pasti orang ingin menjaminkan diri, menjadi penjamin seseorang yang ditahan itu kan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan KPK. Dalam banyak kasus, bahkan di tempat-tempat yang lain juga ada orang yang menjaminkan diri untuk agar si tersangka itu tidak ditahan, menjamin tidak melarikan diri. Sama saya itu obstruction of justice. Jelas tidak, tapi saya nggak tahu kalau ilmunya yang dipakai berbeda ya. Tapi ilmu pada umumnya sih enggak. Undang-undang pada umumnya. Tadi sekarang terkesan, seberapa cepat surat jaminan itu akan direspon oleh Baris Krim? Ada kabar akan dibawa ke Brimob Kelapa Dua Depok? Ya, ini tadi sebelum turun suratnya sudah dibuat. Nah, apakah pengirimannya pagi ini atau siang nanti saya belum dapat informasi lagi. Tapi yang pasti saya mengajak semua pihak untuk berpikir ke depan ya, untuk melihat kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Masih banyak persoalan korupsi ini yang perlu ditangani, yang membutuhkan sinergi antara Polri dengan KPK, Polri dengan Kejaksaan, KPK dengan Kejaksaan, itu perlu sinergi karena itu sebuah keniscayaan ya, dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak bisa dibebankan oleh satu dua lembaga saja. Sinergi ini diperlukan.